Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bersama saya Rizky Safari. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang aplikasi penambah followers Instagram. Nah, untuk sistem kerjanya sebenarnya aplikasi ini sama dengan aplikasi yang lain, yaitu kita harus mengumpulkan poin baru bisa ditukar sama followers ataupun like. Tapi bedanya kalau aplikasi yang lain itu nggak permanen. Jadi kalau misalkan ada yang memfollow, itu biasanya otomatis followersnya juga akan berkurang sendiri nanti, karena kebanyakan tujuannya sama aja sih dengan kita, ya kan, mencari followers bukan mencari following. Nah, maka dari itu banyak dari mereka yang melakukan unfollow ketika sudah melakukan follow dan mendapatkan poin. Dan untuk mendapatkan poin itu harus menggunakan akun salah satu Instagram, dan itu hanya untuk satu akun, tidak bisa untuk akun yang lain. Dan di sini untuk mendapatkan poinnya pun kita bisa melakukan following ataupun like foto orang. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan dengan cara like foto orang aja, karena tujuan kita di sini sama ya kan, mencari followers bukan mencari following. Jadi kita akan melakukan like foto orang. Dan apa nama aplikasinya? Nama aplikasinya adalah itu Insight. Aplikasi Insight ini aplikasi gratis. Jadi kalian bisa download langsung di Play Store tanpa harus bayar. Dan di situ nanti akan ada iklan, tapi iklannya nggak terlalu mengganggu. Jadi ya bagus menurut saya aplikasinya kayak gitu. Jadi bagaimana cara pakainya? Langsung aja kita simak video berikut ini. Sekarang kalian buka menu. Buat yang belum download aplikasinya, silahkan buka Play Store. Lalu di sini kalian cari aplikasi yang namanya Followers Insight. Ini udah ada nih, Followers Insight. Biasanya kayak gini. Nah, ini ada banyak sekali aplikasi ya yang muncul. Terus kalian download yang ketiga, yang ini. Kalian download yang ini, Followers Insight for Instagram, yang punya aplikasi itu namanya Chongjang. Nah, jadi kalian buka, karena di sini saya udah download aplikasinya, jadi udah bisa langsung dibuka. Nah, terus nanti kalau udah kalian buka di sini sama aplikasi yang lainnya, itu juga harus melakukan login. Loginnya dengan akun Instagram yang kalian gunakan. Entah itu akun Instagram pribadi kalian atau akun Instagram call shop kalian. Jadi kalian bisa pilih mau menggunakan akun Instagram yang mana. Nah, di sini untuk mendapatkan poinnya cukup mudah. Bisa melakukan dengan cara like foto yang ada di aplikasi ini. Bisa juga melakukan follow ke akun-akun yang ada. Nah, jika kalian melakukan follow itu poinnya adalah 4. Tapi kalau misalkan kalian melakukan like aja, itu poinnya cuma 1. Nah, di sini karena kita pengen mendapatkan followers bukan menambah following, jadi saya akan ajarkan bagaimana caranya mendapatkan poin dengan cara like foto. Nah, perlu kalian ketahui terlebih dahulu, di sini foto yang disediakan itu cuma terbatas, karena nanti setelah foto yang disediakan itu habis, kalian harus menunggu 1 menit kemudian baru bisa melakukan farming poin lagi. Tapi saya punya trik untuk mendapatkan poinnya dengan cepat, karena aturannya sama. Kalian mau like-nya dengan cara pelan ataupun cepat sama. Di sini kalian tekan agak cepat bagian like-nya ini, ini langsung nambah poinnya. Kalian bisa lihat poin saya nambah dan muncul tulisan apa yang saya lakukan itu terlalu cepat, jadi tolong ulangi lagi setelah 1 menit kemudian dan coba melakukan follow kembali. Nah, jadi di sini sama aja hukumnya ya, saya melakukan klik dengan cepat ataupun dengan lambat itu sama-sama harus menunggu 1 menit setelah foto yang disediakan itu habis. Jadi kalian bisa lakukan cara yang seperti ini dengan menekan tombol like dengan cepat juga. Jadi poin kalian cepat bertambah
dalam satu hari pun kalian bisa mendapatkan 1000 poin seperti yang saya punya. Karena ini saya baru install beberapa hari yang lalu. Jadi di sini sebelumnya, sebelum kita tukarkan poinnya, karena saya punya 1093 poin. Nah, di sini berarti saya bisa menukar dengan 75 follower aja ya. Karena 600 poin itu untuk 75 followers. Sebelumnya kita bisa cek terlebih dahulu Instagram saya. Nah, di sini saya menggunakan gateway Insta. Nah, di sini kalian bisa lihat follower saya adalah 1343 dan following saya adalah 505. Dan buat kalian yang pengen berteman dengan saya, bisa follow akun Instagram saya juga ya, di Rizky_Safari. Dan kalau misalkan kalian pengen di follow balik, silahkan DM aja, nanti kita bisa saling follow-followan ya. Oke, kalau sekarang langsung aja kita tukar poinnya tadi. Dan kita buka aplikasinya lagi. Nah, jadi sekarang kita akan coba tukar dengan 600 points. Dan sekarang poin saya sudah berkurang ya. 75 followers berarti harusnya nambah. Dan luar biasanya aplikasi ini tuh, di sini tertera 75 followers, tapi terkadang setelah saya coba beberapa hari yang lalu, saya cuma tukar dengan 10 followers. Saya coba tukar dengan 10 followers, tapi nambahnya itu sekitar ada 15 followers. Berarti aplikasi ini tuh melebihkan followers yang memfollow kita, kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat notifikasinya di layar itu bertambah terus ya followers saya, karena di sini saya menggunakan PC Link, jadi di layar langsung terekam notifikasinya banyak orang yang memfollow saya. Nah, kalian bisa lihat sendiri followers saya bertambah. Dan sekarang kita tunggu dulu sampai notifikasinya berhenti. Oh ya, langsung kita buka aja ya Instagramnya biar kalian bisa lihat langsung perubahannya. Nah, di sini masih 1343. Sekarang kita coba load dulu ya Instagramnya. Sekarang udah tambah 1358. Nah, di sini kita bisa lihat banyak yang udah follow ya. Nah, di sini terus bertambah sampai 75 orang nanti yang follow. Ini langsung balik ke atas lagi karena masih ada yang melakukan following. Jadi sampai di sini dulu tutorial untuk mendapatkan followers di Instagram. Di sini kalian bisa lihat bertambah lagi followers saya jadi 1385 orang. Dan jika kalian suka, silahkan kalian like video ini. Jika kalian gak suka, silahkan kalian dislike. Oke, terima kasih. Kita coba buka lagi. Kita coba tutup dulu aplikasi ini. Kita coba buka lagi. Nah, udah ganti nih fotonya. Kayaknya harusnya bisa sih. Nah, nambah lagi. Jadi lakukan lagi, klik. Poin kalian nambah lagi. Kayak gitu aja terus sampai poin kalian banyak. Oke. Okay.